buat jenang teman-teman ya. Ini dioblek-oblek gini biar tercampur semua bahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami, Pak Eko Project. Pada kesempatan kali ini kami mau berbagi cara membuat komposti yang berkualitas, teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini, kami doakan semoga senantiasa sehat, mendapatkan rezeki yang berkah dan melimpah, serta sukses selalu. Amin. Yuk langsung saja kita simak videonya. Pupuk adalah salah satu kebutuhan yang paling tinggi untuk kita sebagai petani, teman-teman. Tentu saja untuk pengadaan pupuk pada saat ini sangat besar biaya yang diperlukan. Jadi untuk itu mari kita menggunakan pupuk-pupuk organik yang mampu kita produksi sendiri sehingga kita sebagai petani tidak tergantung pada pupuk pabrikan yang harganya mahal, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami memperkenalkan komposti. Komposti tersebut sebenarnya adalah kompos padat yang dikasih air untuk mengekstrak. Menurut pengalaman kami, ekstrak ini akan mudah terserap oleh tanaman karena mengandung mikroba yang dapat membantu pertumbuhan dari tanaman itu sendiri, teman-teman. Komposti atau teh kompos makin meningkat pemanfaatannya, teman-teman, terutama bagi pengembangan pertanian organik yang akhir-akhir ini semakin menggeliat. Karena fungsi gandanya baik sebagai penyedia hara, hormon tumbuh, maupun sebagai agen biokontrol penyakit tanaman. Kualitas dan efikasi kompos teh sangat dipengaruhi oleh kualitas kompos sebagai bahan bakunya, teman-teman. Proses pembuatannya dan metode aplikasinya. Karena efikasi terutama sebagai biokontrol penyakit tanaman bersifat spesifik. Belum tersedia standar teh kompos yang bersifat general. Untuk meningkatkan efektivitas teh kompos masih dibutuhkan riset lebih lanjut karena masih beragam hasil-hasil riset yang tersedia saat ini, baik menyangkut kualitas kompos sebagai bahan baku, metode pembuatan teh kompos, suplemen atau substrat hara mikroba hingga pemberian bahan pengawet, pengenceran hingga metode aplikasinya. Dalam pembuatan komposti ini, teman-teman, sebenarnya dapat menggunakan dua metode, yaitu fermentasi aerob dan fermentasi anaerob. Fermentasi aerob dengan menggunakan aerasi, teman-teman. Tapi pada kesempatan kali ini kami memilih cara yang sederhana, yaitu dengan fermentasi anaerob. Alat dan bahan yang diperlukan adalah sebagai berikut, teman-teman. Yang pertama, siapkan ember yang bertutup, teman-teman. Besar kecilnya ember disesuaikan dengan kapasitas yang ingin teman-teman buat. Yang kedua adalah air kelapa. Air kelapa ini 3 liter, teman-teman. Selanjutnya adalah ini yang kami pakai ini adalah tepung ikan, teman-teman. Tepung ikan sebanyak 1 kg. Teman-teman juga bisa menggunakan tepung darah atau asam amino dari hewani sebesar 1 kg, teman-teman. Selanjutnya adalah kompos. Kompos di sini bisa menggunakan kascing atau kompos halus yang sudah matang, teman-teman. Namun pada kesempatan kali ini kami menggunakan campuran. Jadi di dalam kompos ini ada kascing dan juga kompos halus yang sudah matang. Selanjutnya kami siapkan juga ETBS. Ini bisa berfungsi sebagai dekomposer juga, teman-teman. Yang diperlukan adalah 200 mg, ini sudah kami siapkan 200 mg, teman-teman, dan juga sarung tangan. Untuk informasi saja, teman-teman, ETBS ini dalam kemasan 1 kilo ini
dapat digunakan sebagai dekomposer Kohe 30 ton, teman-teman. Jadi sangat hemat sekali ya. Langsung saja kita kerjakan prosesnya, teman-teman ya. Saya tak pakai sarung tangan dulu ya. Nah, buka dulu embernya. Ini kita masukkan aja dulu ini komposnya. Intinya semua bahan ini masuk jadi satu, teman-teman. Ini tepung ikannya juga masuk. Kalau cara kami ini, teman-teman, fermentasi secara anaerob ini memerlukan waktu 7 hari, teman-teman. Setelah 7 hari baru bisa digunakan, nanti diencerkan juga pakai air, teman-teman. Ini sekarang kita masukkan juga air kelapa sebanyak 3 liter. Selanjutnya adalah ETBS. Cara kami ini kemungkinan belum ditemukan di channel manapun, teman-teman. Jadi teman-teman harus mengikuti cara kami ini sampai selesai, teman-teman. Jangan di skip, teman-teman ya. Biar ilmu yang langka ini dapat bermanfaat bagi teman-teman petani. Jadi ini dijadikan satu gini, teman-teman, di ublek-ublek seperti ini, teman-teman. Biar semua tercampur dan fermentasinya dapat berjalan maksimal. Oh ya, kompos ini dalam aplikasinya bisa digunakan langsung dikocor atau di spray, teman-teman. Dan pengalaman kami juga sama bagusnya. Tapi kalau kami lebih enak dikocor, karena kalau dispray harus disaring, teman-teman, supaya tidak menyumbat di lubang sprayernya. Nah, seperti ini, seperti buat jenang, teman-teman ya. Ini diublek-ublek ini biar tercampur semua bahannya. Setelah dirasa semua sudah tercampur, maka bisa ditutup, teman-teman. Ditutup seperti ini, didiamkan selama 7 hari atau 1 minggu, kemudian sudah bisa digunakan. Inilah, teman-teman, kompos tea kami yang sudah 1 minggu diperam atau difermentasi, teman-teman. Hasilnya seperti ini. Ada ini putih-putih, ini jamur ini. Tidak apa-apa. Kondisinya seperti ini. Sekarang sudah bisa diaplikasi, teman-teman. Untuk dosisnya yaitu 200 gram per 20 liter air. Teman-teman bisa menggunakan air apa saja. Yang kali ini kami menggunakan air hujan, teman-teman, yaitu air soft water, karena sekarang musim hujan, jadi air hujan berlimpah, dan itu yang kami tampung, kami gunakan untuk pengenceran kompos tea ini, teman-teman. Jadi kita timbang dulu, teman-teman ya, biar nanti teman-teman waktu membuat itu teman-teman bisa memperkirakan 200 gram itu kira-kira berapa sendok makan.
Ya, sekitar 5 sendok makan, teman-teman ya. Kurang lebih saja 5 sendok makan. Kurang lebih 200 gram. Ini dimasukkan ke air, teman-teman. Seperti ini. Jadi untuk mendapatkan pupuk yang bagus tidak selalu instan, teman-teman. Karena proses dan bahan yang diperlukan ini perlu untuk didiamkan dulu. Mie instan aja perlu dimasak untuk dapat disantap, teman-teman. Apalagi pupuk yang bagus harus diproses dulu sebelum dapat diaplikasikan. Sudah. Jadi teman-teman bisa menggunakan seperti ini. Kalau dikocor langsung bisa diaplikasikan seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman ingin dispray, jadi ini harus disaring dulu karena bahan-bahannya kan ada bahan padat dan ada kemungkinan ada yang besar. Jadi kalau langsung digunakan untuk spray, khawatirnya akan menyumbat sprayernya, teman-teman. Jadi perlu disaring dulu. Lagi teman-teman yang di ladang atau di sawah bisa langsung dibawa aja yang seperti ini, nanti dicampur di sawah. Karena kami sekarang ada di rumah, jadi kami langsung praktekkan saja cara aplikasinya pada tanaman sekitar kami yang ada di sini, teman-teman. Karena kebun kami jauh, jadinya enaknya di rumah aja ya. Gitu. Nah, ini sudah tercampur semua, lalu bisa diaplikasikan seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini cara aplikasikannya. Jadi ini sebagai suplai nutrisi, teman-teman. Ya, ini di tatanan teraganik kami, teman-teman. Jadi bisa diaplikasikan di semua jenis tanaman, baik tanaman yang keras maupun tanaman-tanaman sayur, teman-teman. Seperti ini sawi pok choy yang kami tanam, ini juga kami aplikasikan dengan komposti. Seperti ini. Aman, pupuk ini tidak menyebabkan overdosis seperti halnya kalau kita kebanyakan dosis di pupuk kimia, teman-teman. Jadi mari berorganik untuk hidup lebih baik, teman-teman. Bagi teman-teman di perkotaan, cara untuk menanam sayuran-sayuran di botol ataupun di sisa-sisa kemasan makanan seperti ini dapat diterapkan untuk swasembada sayur di rumah, teman-teman, karena sayur merupakan kebutuhan yang penting bagi kita di keluarga. Ini juga kami aplikasikan di tabulam pot Miracle Fruit ini, teman-teman. Ini juga yang di grounding ini ada anggur rustok dan juga tanaman markisa juga kami aplikasikan. Juga kami aplikasikan juga di markisa yang menggunakan teraganik ini. Ini teman-teman, ini disiramkan ini di markisa dan anggur teraganik. Jadi jangan ragu teman-teman untuk mencoba metode teraganik ini, teman-teman, karena tidak ada bagian tanaman yang terbuang, semuanya bisa dijadikan pupuk. Jadi sisa-sisa daun, sisa-sisa peruningan seperti ini dicacah aja, dikasihkan di bawah. Nanti di sini akan membentuk suatu ekosistem penyubur tanah. Jadi tanaman-tanaman ini akan terdekomposisi nantinya dan menjadi pupuk bagi tanaman yang ada di media tersebut, teman-teman. Demikianlah teman-teman proses pembuatan komposti atau teh kompos beserta aplikasinya untuk tanaman kita.
Semoga video yang kami bagikan kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk bertani dengan cara organik. Jangan lupa terus ikuti dan pantau channel kami, Pak Eko Project, dengan cara like, komen, subscribe, serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas. Sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami selanjutnya. Petani muda, mari berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.